Teman-teman, sekarang kita coba. Kita coba ya. Baik, yang ingin tahu rasanya gimana, saksikan terus video ini, jangan di-skip. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya doakan teman-teman semakin sukses untuk kedepannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya akan membuat cemilan enak lagi, yaitu bakso Kentucky ya. Kita membutuhkan bahan yang pertama, ini ada bakso sebanyak kurang lebih 15 buah. Lalu ada tepung bumbu dari Kobe, yaitu Super Crispy Kentucky sebanyak 2 saset. Lalu ada air, ini untuk adonan basahnya ya. Sekarang kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Teman-teman, siapkan baksonya dan kita akan potong menjadi 2 bagian ya. Lakukan terus sampai baksonya habis. Setelah selesai, kita iris-iris baksonya. Teman-teman, siapkan tepung bumbu Kobe-nya. Jadi di sini dibagi menjadi 2 ya. Yang untuk adonan basah, ini kita pakai setengah bungkus tepung bumbu dari Kobe-nya. Lalu yang ini, 1,5 bungkus dari tepung bumbu Kobe-nya. Adonan basahnya kita tambahkan dengan air sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Dan ini sudah selesai ya, adonan basahnya kita campur sampai rata. Lalu masukkan irisan baksonya. Kita aduk-aduk sampai rata. Dan kita masukkan ke adonan keringnya ya. Lalu kita aduk rata juga ini di adonan keringnya sampai tertutup semua baksonya. Setelah itu kita letakkan di piring ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah jadi semua dan setelah ini langsung kita akan goreng ya teman-teman. Siapkan penggorengan beserta minyak gorengnya dan sampai panas ya minyaknya ini. Setelah itu kita akan masukkan baksonya. Ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman, supaya tidak gampang gosong dan matangnya merata. Sesekali kita aduk. Setelah kecoklatan, bakso Kentucky-nya kita angkat dan tiriskan minyaknya. Jadi teman-teman goreng terus ya sampai bakso Kentucky-nya habis. Setelah ini kita akan lihat bagaimana rasanya, seperti biasa Mita yang akan mencobanya. Teman-teman sekarang kita coba ya. Kita coba dulu yang tanpa sausnya nih. Coba. Crispy enak. Sekarang kita coba pakai sausnya. Gimana Mita rasa dari bakso Kentucky ini? Rasanya enak banget, crispy, pokoknya mantep banget deh, nikmat banget. Pokoknya wajib dicoba. Wajib dicoba nih teman-teman. Jadi pakai saus sambal atau mayones ini pastinya makin mantep ya. Gitu teman-teman. Jadi sedikit aja review dari Mita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bisa dibagikan di media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak telah subscribe. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Klik juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan di dalam video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Jangan lupa saksikan video-video kami yang sebelumnya dan juga video-video kami yang selanjutnya. Sekarang kita undur diri dulu ya teman-teman. Dadah, Assalamualaikum. Mantap. Lama banget, selamat coba.